Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di cuplikan trailer Love Story The Series yang akan tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Namun bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya terlebih dahulu kalian menekan tombol like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya guys. Bantu dan dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini. Namun sebelumnya mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Oke guys, kita masuk di adegan yang pertama. Di adegan yang pertama terlihat pada saat itu Ken yang bertemu dengan Maudy karena acara wisuda Maudy pun sudah dimulai. Ken pada saat itu menyamar sebagai seorang fotografer ya guys di situ, agar supaya Ken di sini bisa mengucapkan selamat kepada Maudy atas wisudawannya. Dan kali ini Maudy pun merasa bahagia atas kehadiran Ken yang ada di dalam ruangan tersebut. Dan tentunya kali ini pun mereka sangat bahagia sekali melihat keduanya sejoli ini beradegan mesra ya guys. Di lain sisi terlihat juga pada saat itu Om Arga yang berserta dengan Bunda Syafira. Di situ Om Arga pun memfoto si Maudy beserta wisudawan yang lainnya. Dan tentunya kali ini si Bunda Syafira pun mencurigai tentang penyamaran si Ken. Dan di situ Ken pun menyamar sebagai fotografer. Namun Bunda Syafira pun menyelidiki dan mencurigai kalau si fotografer tersebut mirip dengan si Ken. Dan tentunya Argadana pun terkejut mendengar ucapan dari Bunda Syafira tersebut ya guys. Namun kali ini Bunda Syafira mungkin memprediksikan kalau itu hanyalah halu karena penglihatan dia sendiri ya guys. Mudah-mudahan aja si Ken tidak diketahui oleh Argadana kalau dia sebagai fotografer yang menyamarnya. Di adegan yang lain terlihat juga pada saat itu Vanessa yang bersama si Rama. Di situ mereka pun mendatangi sebuah duta besar yang mungkin mereka akan membeli sebuah rumah ya guys. Di situ Vanessa mendesak si Rama agar supaya di sini Rama putus asa dan sehingganya mereka pun berpisah. Dan tentunya kali ini Rama pun akan terus bersabar menghadapi sikap si tangkurak Vanessa ini ya guys, yang memang sangat keterlaluan sekali karena keegoisan dia yang mungkin membuat si Rama pun akan sangat bersabar menghadapi sikap istrinya yang seperti ini. Di adegan yang lain juga terlihat pada saat itu kesedihan Ken yang memang sangat terkucilkan sekali ya guys oleh Argadana karena di situ terlihat Maudy yang sedang berfoto bersama Zaidan. Dan tentunya Ken pun berpikir kalau dia sangat bersedih, dia pun tidak bisa berfoto dengan Maudy. Namun kali ini Argadana tidak akan pernah mengizinkan untuk Maudy bertemu dengan Ken. Dan tentunya Ken pun di situ untuk belajar mengalah dan bersabar agar supaya nanti dapat celah bisa berbaikan lagi kepada Maudy ya guys. Dan moga aja kali ini Jidan pun bisa bertindak tegas kepada si Argadana ya guys. Di situ Jidan pun bisa mengungkapkan kalau selama ini dia mempunyai hubungan dengan Bunga dan bisa mendekatkan si Ken bersama si Maudy ya guys. Namun kali ini Jidan pun sangat tegas sekali menegaskan kepada Argadana kalau dirinya memang sudah balikan dengan Bunga. Dan tentunya kita sebagai pecinta sinetron ini mengharapkan kalau si Jidan ini bisa tegas kepada Argadana. Dia pun bisa menjelaskan semuanya kalau dia masih mencintai Bunga. Dan dia juga akan mempersatukan cintanya Maudy bersama si Ken. Dan semoga aja si Jidan pun ini merasa kalau perasaan Ken selama ini yang sering terkucilkan ataupun sering sakit hati oleh pelakuan Argadana di sini ya guys. Dan semoga aja kali ini si Jidan pun menolak permintaan ataupun ajakan dari Argadana agar supaya menikahi Maudy ya guys. Kita doakan saja Jidan bisa sadar dan bisa mempersatukan kembali antara Maudy bersama si Ken. Kita doakan saja yang terbaik buat Ken dan Maudy ya guys.
Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya ya guys, dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe. Kanal subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.